tahun 2010 secara rasmi tercetusnya idea untuk menubuhkan Aksi Syarif. So fokus Aksi Syarif ketika itu ialah bantuan kemanusiaan khusus kepada Palestin. Secabaran awal ialah kita nak kenalkan produk itu. Saya kebetulan bulan Mei itu kisah flotilla mabir marah-marah. Dalam tu ada ahli board Aksi Syarif, ada dua orang. Ustaz Hasanuddin, pengurusi pertama Aksi Syarif, dan Dr. Selamat. Walaupun misi ini tidak berjaya sampai ke Gaza, tetapi ia telah memberi kesedaran yang meluas isu Palestin ini kepada masyarakat antarabangsa. Jadi itu benar-benar melonjakkan Aksi Syarif di mata masyarakat lah, walaupun ketika itu ianya baru ditubuhkan. Begitulah seterusnya sehinggalah kita membuat keputusan untuk menjenamakan semula Aksi Syarif kepada Michael. Saya merasakan itu memang satu keputusan yang tepat untuk go join all this process and then buat projek tu sekali. And alhamdulillah, I think we make the right choice. It's not the name. The name is not important. What is important is the content. Tragedi kemanusiaan yang berlaku sama ada disebabkan konflik, peperangan ataupun musibah alam. Kepekaan yang kita sudah bina sekian lama ini sepatutnya secara otomatis melimpah juga kepada isu-isu lain yang memerlukan perhatian, memerlukan bantuan. Bila kita bercakap tentang kemanusiaan, di sana tidak ada sempadan. Tidak ada sempadan ras, tidak ada sempadan kaum, tidak ada sempadan agama. Matlamat kita juga untuk mendidik masyarakat supaya tidak menghukum. Ya, bila berlaku sesuatu bencana, apapun bentuknya, kita tidak menghukum. Tapi yang terlintas dalam fikiran ialah untuk membantu. Bila yang kita nak bawa ni mudah. Sensitif, peka dan bersedia untuk menghulurkan bantuan. Itulah masyarakat yang kita sebut sebagai masyarakat yang rahmah. Penuh dengan kasih sayang. Recognition daripada segenap lapisan masyarakat yang kepercayaan yang dibagi. Bila kita cakap MyCare dah disburse more than 120 million dalam masa less than 10 years, itu satu kejayaan yang besar. And the trust daripada masyarakat. Kita dijemput oleh ROC untuk di-review, kita pergi dan ROC berminat dan yakin dengan cara kita, dia recommend ke bank negara. Bank negara pun letakkan kita sebagai wakil ROC untuk di-audit oleh Financial Action Task Force. Kemudian yang tahun lepas dengan kerajaan baru pula, kita terlibat dalam projek bersama dengan Yayasan Kebajikan Negara di projek di bawah Timbalan Perdana Menteri untuk bantu YKN campaign kepada sumbangan kepada Palestinian. Keyakinan, the trust yang menyebabkan, yang membolehkan kita tercapai apa yang kita capai selama ini. Kepercayaan yang dibagi itu satu amanah yang besar yang kita terima. So, these are all the barakah yang kita rasakan Allah memudahkan banyak benda. Sangat berbaloi because misi-misi ini membuatkan kita lebih menjadi manusia insyaAllah yang lebih baik, yang lebih memahami dan sebagainya. You cannot imagine it was tapi berbaloi sebab kita merasakan you only have Allah to rely on. What you actually give doesn't have to be money. What you give actually is yours. Buat sikit pun tak apa. Don't expect result immediately. Kadang-kadang the result will come with your persistence lah. Little drop become an ocean. Kena ingat tu all the time. Untuk Michael nak berpanjangan, tak boleh buat mungkin cara macam ni lagi dah. Sekarang ni kita terima 5 orang. Kita potong sikit untuk kita punya persekusan. Tak cukup bagus. Kerana tu lah Michael, kena pergi sekarang ke arah untuk jadi financial independent. Kita kena ada satu wing business yang mana business itu akan finance untuk punya kerja. Kita butuh zero cost. Kalau orang tu bagi 100, 100 ringgit itulah kita bagi. Sampai ke Palestin, ke Syria, ke mana-mana sebagai rohnya. Kan? Kalau kita duit lebih, kita sendiri buat jadi salah seorang penyumbang. We have reached to a certain level. We are among the top 5 or top 10 humanitarian NGO in Malaysia. So we have to think of how kita boleh work internationally, globally. Contoh, macam mana kita nak dapatkan penyumbang daripada UK. So maybe we have to have an office kat UK. MyCare dia akan terus berjalan. Kami yang dianggap sebagai pelopor ini akan cuba mewariskan MyCare dalam bentuk ini yang terbaik supaya boleh disambut oleh generasi ini dan terus memacunya pada tahap ini. Kita yakin generasi ini lebih berkemampuan, lebih empowered, lebih berkecakapan dengan kemahiran yang mereka ada, penguasaan teknologi yang mereka ada, kemampuan mereka untuk mengikuti perkembangan dengan rapat. Semua itu tidak memberi alasan kepada generasi hari ini untuk terus mengapa pantas dan tidak pantas bagi membawa itu. Kita percaya MyCare akan terus maju ke depan dengan pencapaian-pencapaian yang lebih gemilang. Itu doa dan juga harapan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang bersama kita pada malam ini. InsyaAllah malam ini kita bertemu sekali lagi secara online untuk satu program yang kita susun untuk menjawab persoalan yang sedang berlegar-legar di media sosial, di Twitter, di Facebook dan sebagainya berhubung pengurusan dana yang hari ini pastinya kita bila mendengar kita mengetahui apa yang berlaku tragedi di Palestin pada hari ini, serangan rejim Zionis Israel ke atas Gaza, ke atas Baitul Maqdis, ke atas Masjid Al-Aqsa, menyebabkan hari ini banyaknya usaha-usaha rakyat Malaysia untuk mengumpul dana menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin yang diuji pada hari ini. Jadi pada malam ini kita susun satu program untuk kita menjawab persoalan ini yang kita maklum ramai yang prihatin, ramai yang concern sebab kita maklum ini bagi, mungkin orang rasa macam kenapalah kita nak pertikaikan perkara ini. Tapi saya kira ini satu perkembangan yang baik di kalangan rakyat Malaysia apabila kita ingin melihat adanya transparansi, adanya amanah kepada dana-dana awam yang yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia, dan pastinya kita inginkan adanya apa kebertanggungjawaban di dalam pengurusan dana ini sebab dana ini bukan sedikit, dana ini bernilai berjuta-juta ringgit, ya, sumbangan ikhlas daripada rakyat Malaysia. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan berdiskusi bersama dengan insya-Allah Profesor Mandia Dr. Hafizi Muhammad Noor. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Mandia sebagai chairman kepada Humanitarian Care Malaysia. Dan juga, bersama kita juga adalah Tuan Haji Kamaruzaman Syahrul Anwar, iaitu CEO Humanitarian Care Malaysia. Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu sebentar. Saya dimaklumkan Dr. Hafizi ada program lagi lepas ni pukul 9. So berturut-turut saya kira ada banyak program yang disusun sempena usaha kita untuk menyedarkan memaklumkan kepada rakyat Malaysia tentang perkembangan terkini yang berlaku di Palestin pada hari ini. InsyaAllah akan turut bersama kita nanti adalah Dr. Ziad. Dr. Ziad sebagai General Manager MyCare Gaza. So beliau akan bersiaran dari Gaza. Cuma ketika ini beliau belum dapat bersama dengan kita secara terus. Saya dimaklumkan ada masalah electricity di Gaza ketika ini. Dan siapa yang mengikuti perkembangan yang terkini berlakunya serangan besar-besaran Israel ketika ini yang baru beberapa jam yang lalu dilaporkan dalam 33 orang syahid dalam pada siang tadi ya. Dan sebagian besarnya adalah kanak-kanak. So kita berasa sangat terkesanlah kita bagaimana kita melihat pembunuhan ini masih lagi berterusan dan itu mungkin aspek lain yang mungkin yang kita tak bincangkan pada malam ini. Sedih juga sebenarnya tapi kita nak menjawab persoalan yang harapnya tidak mengganggu gugat proses kita untuk membantu rakyat Palestin insya-Allah. Jadi untuk kita bermula pada hari ini mungkin Dr. Hafizi boleh mulakan dulu. Semalam doktor ada buat satu kenyataan yang telah di pick up oleh media pada hari ini bernama dan sebagainya yang mengambil semula kenyataan lama oleh oleh duta Palestin ke Malaysia yang mendakwa sumbangan-sumbangan rakyat Malaysia ke Masjid Al-Aqsa tidak sampai kepada mereka. So dia mempersoalkan dan saya kira ini perkara ini berlaku tahun lalu dan telah dibuat kenyataan oleh pelbagai NGO terhadap dakwaan ini tapi dia berlegar-legar sekali lagi masalah apa ni isu ini disebabkan perkembangan yang terkini lah dengan perkembangan banyaknya rakyat Malaysia menyumbang sekali lagi kepada Palestin berkenaan isu yang berlaku di Masjid Al-Aqsa dan Gaza pada hari ini. Mungkin Dr. Niat ulas sedikit tentang dakwaan tersebut dan bagaimana sebenarnya kita nak luruskan kekeliruan ini yang berlaku ini insyaAllah. Silakan Adam. Mukadimah lah ya, mukadimah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Khalid Jimat yang saya rasa mengendalikan pelbagai sesi online ni back to back lah sejak isu ni dan kita harap Allah Ta'ala
terus memberikan kekuatan kepada beliau, ya, stamina untuk melaksanakan apa ni sesi-sesi yang ini yang sangat penting, ya. Amin, insyaAllah, amin. Dalam kita menyampaikan satu amanah yang cukup besar, khususnya yang berkaitan dengan pembelaan ke atas Masjid Al-Aqsa dan membantu rakyat Palestin yang berada di Baitul Maqdis dan di Gaza ketika ini, ya. Jadi alhamdulillah, kita sebenarnya bila isu ini dibangkitkan bukan setahun yang lalu, bahkan sebelum tu pun kita berhadapan dengan isu ini, dan kita walaupun sedikit terganggulah dengan pelbagai lemparan, tuduhan lemparan di luar sana, tapi kita juga sebenarnya meraihkan dan mengalu-alukan, ya. Itu menunjukkan bahawa umat Islam dan rakyat Malaysia semakin prihatin, ya, bukan sahaja untuk menghulurkan bantuan, tetapi mereka peka dan prihatin untuk memastikan bantuan yang dihulurkan itu diuruskan dengan baik, ya. Sebab ini adalah satu amanah, ya. Amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang akan dipersoalkan. Sebab itu kita sangat berhati-hati di dalam menguruskan dana awam ini, sehingga kalau kita menerima sumbangan, macam kita selalu tekankan kepada aktivis-aktivis, sekiranya kita keluar untuk memberikan penjelasan kuliah, ialah pada tahun-tahun ketika sebelum berlakunya pandemik, kita selalu ingatkan supaya sumbangan yang diserahkan itu didokumentkan, ya, dan kemudian segera, ya, dengan kadar segera untuk deposit sumbangan itu ke dalam akaun, ya, kerana kita tidak merasa selamat, ya, sumbangan yang diserahkan kepada kita secara peribadi itu untuk disimpan, ya, di dalam rumah, sebab kita tak jangka apa yang akan berlaku. Cuma saya nak ingatkan serangan yang berlaku pada tahun 2014, serangan yang berlaku atas Gaza, kita ada menerima dana daripada rakan-rakan daripada Arab Saudi. Waktu tu pun penghujung Ramadan macam sekarang ni dan menjelang hari raya, disebabkan oleh sehari sebelum hari raya kita menerima dana tersebut yang berjumlah puluhan ribu. Jadi ada aktivis dan staf kita yang tidur di pejabat dan mereka tidak berhari raya untuk memastikan wang tersebut selamat, sebab kita tahu ketika itu memang orang-orang berniat buruk akan cuba mencari peluang untuk menceroboh masuk mencuri dan sebagainya, ya. Jadi sahabat-sahabat kita, aktivis kita, staf kita tidur di pejabat ni untuk memastikan bahawa wang tadi berada dalam keadaan selamat, sebab bank pun dah tutup ni waktu tu. Jadi sampai ke tahap itu kita latih diri kita untuk memastikan bahawa amanah ini diuruskan dengan baik, ya, sebab dia menyangkut persoalan-persoalan bukan saja di dunia tetapi di akhirat nanti, itu kami sangat insaf tentangnya. Okey, dah 10 tahun dah Afsah Sharif yang kita jenamakan sebagai MyCare, dan kita telah menghulurkan bantuan ke 22 buah negara, dan kami baru dimaklumkan oleh Ibu Pejabat setakat ni sebanyak 150 juta ringgit telah pun disburs, ataupun diagihkan ke tempat-tempat yang memerlukan, bukan saja di Palestin, di Gaza di saat berlaku serangan ini, tapi kita turut menyampaikan bantuan kepada 12 negara yang lain pada bulan Ramadan yang lepas, kempen My Ramadan itu kemudian kita lanjutkan lagi dengan Save Al-Aqsa, ikutan daripada apa yang berlaku ni, dan alhamdulillah setakat ni, nanti mungkin CEO ada detailnya, jumlah yang masuk pun sudah, kami dimaklumkan sudah mencecah 2 juta, ya,
Itu adalah gambaran gambaran kepercayaan dan apa ni amanah kepercayaan dan juga keyakinan ni masyarakat kepada Michael yang alhamdulillah mempunyai pengalaman belumlah cukup lama, tapi 10 tahun itu sudah cukup untuk mematangkan kami berhadapan dengan pelbagai situasi termasuk persoalan-persoalan yang dilontarkan oleh masyarakat di luar sana yang ingin apa ni memastikan bahawa pengurusan sumbangan dan dana di Aksa Syarif dan Michael ini dilakukan dengan sebaik mungkin, walaupun kadang-kadang pendekatannya begitu provokatif ya. Kita akan sentiasa bersikap tenang untuk menangani semua apa ni perusahaan-perusahaan yang dilontar oleh masyarakat. Alhamdulillah kita mahu Michael diwariskan kepada generasi akan datang ya. Sebab kami pun sudah sampai kepada penghujung hela-hela nafas kami, sudah mencecah sebahagian besar daripada daripada ahli pemegang amanah Aksa Syarif ini sudah berusia 60 tahun ya. Saya pun akan berusia 60 tahun setahun lagi, dan kita akan menyerahkannya kepada kepada apa ni kepada kepada angkatan seterusnya ya, dan kita nak wariskan ni satu NGO dan juga mewariskan satu sistem pengurusan dana yang profesional, yang telus, yang berdasarkan kepada ustadbir yang soleh ya, good governance dan penuh transparent ataupun telus ya. Kita bukan saja perlu amanah tapi must be seen to be amanah ya. Itu prinsip yang kita pegang ya. Dan kita harap mentaliti dan minda masyarakat juga bergerak ke arah itu. Kita tak mahulah orang membuat kenyataan seperti tak perlu tahu tentang aspek pengurusan. Biar kami uruskan. Tak boleh begitu. Kita bukan hidup tahun 70-an dan 80-an lagi. Kita hidup dalam satu pengurusan yang kompleks dan kita perlu aplikasikan pelbagai prinsip-prinsip dan pendekatan-pendekatan untuk memastikan bahawa pengurusan itu semakin ditambah baik dari masa ke semasa dan memastikan bahawa pengurusan ni, kos pengurusan dapat dikurangkan pada tahap yang paling minima sehingga sebahagian besar daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sampai kepada beneficiaries ataupun mereka yang menjadi sasaran kepada sumbangan tersebut. Jadi itulah sedikit mukadimah. Saya kembalikan kepada saudara Khalid Jimat dan soal-soal teknikal ni akan diulas dengan lebih terperinci lagi oleh CEO kita yang memang berurusan day in day out mengurus dana yang masuk berterusan di pejabat. Wallahualam. Okey, Dr. Terima kasih. Sebelum saya pergi pada Tuan Haji, saya nak Dr. komen sikit tentang kenyataan Dr. yang semalam tentang menjawab persoalan yang Duta tadi yang mendakwa bahawa duit tak sampai ke Masjid Al-Aqsa. Mungkin Dr. boleh ulang sekali lagi kepada mungkin mereka yang tak mengikuti kenyataan Dr. tu. Mungkin boleh terus live insyaAllah. Alhamdulillah semalam ada wartawan daripada Bernama yang menelpon ketika saya sedang berada dalam webinar seperti ini dan dia minta penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya beredar kembali. Saya jelaskan bahawa ini bukan kenyataan baru tapi kenyataan yang dikeluarkan pada 20 Februari tahun 2020 dan 21 tu kita dah beri 21 Februari tahun 2020 ya. Ini sebelum pandemik lagi. Kita dah beri maklum balas, kita dah buat satu press conference ya, yang melibatkan gabungan NGO-NGO, bukan Michael saja tapi 7 atau 8 NGO kalau tak silap saya yang terlibat dalam menguruskan dana ke bantuan ke Palestin ni. Dan saya jelaskan bahawa ini adalah satu kenyataan, bukan kenyataan baru tapi kenyataan langkat semula atas sebab-sebab yang kita pun sendiri tak jelas kenapa ianya diangkat semula dan disebarkan balik dalam keadaan dan dalam suasana kita sangat mengharapkan
umat Islam dan juga rakyat Malaysia menyumbang dengan penuh penuh keikhlasan dan juga dedikasi bagi menangani apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Jadi saya jelaskan memang betul ya. Kalaulah dakwaan itu mengatakan dana tidak sampai ke Masjid Al-Aqsa, betul. Memang kita tidak menyumbang untuk Masjid Al-Aqsa, untuk aspek pembangunan, aspek pengurusan, maintenance, keceriaan Masjid Al-Aqsa, sebab Masjid Al-Aqsa itu adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Wakaf, Kementerian Agama Jordan, yang memang sejak daripada tahun 1948 lagi, apabila Tebing Barat dan Baitul Maqdis Timur masih lagi belum lagi jatuh kepada Israel pada waktu itu. Jadi memang kerajaan Jordan memang bertanggungjawab ke atas Tebing Barat, Baitul Maqdis Timur, termasuklah Masjid Al-Aqsa yang ada di dalamnya. Apabila Israel menguasai Baitul Maqdis Timur dan menguasai Masjid Al-Aqsa secara fizikalnya, secara teritorialnya, sehingga hari ini masih Masjid Al-Aqsa itu masih lagi di bawah tanggungjawab dan juga pengurusan daripada Jabatan Wakaf ataupun Agama, The Kingdom of Jordan, Kerajaan Jordan. Jadi memang dana memang bukan untuk Masjid Al-Aqsa, tetapi untuk kebajikan penduduk Palestin di Baitul Maqdis. Jadi memang kita menghulurkan dana untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan saraan, makanan, kesihatan bagi penduduk Palestin di Baitul Maqdis, dan dana ini diuruskan oleh NGO Turki yang merupakan NGO partner ataupun NGO pelaksana bagi Michael, dan banyak lagi NGO yang terlibat dalam membantu rakyat Palestin. Jadi dakwaan tu memang betul lah, memang tak sampai ke Masjid Al-Aqsa, tapi sampai kepada penduduk di Baitul Maqdis. Dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin tanya, kenapa pula NGO Turki pula? Sebab Turki ni dia ada hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 1949. Dan jangan tanya kenapa dia hubungan diplomatik itu tak diputuskan. Itu adalah kebijakan yang diambil oleh kerajaan Turki pada hari ini, sebab ianya adalah satu legacy yang ketika itu memang kita tahu Turki adalah sebuah negara sekular yang berasaskan pada ideologi Kemal Atatürk. Bila Israel diisytiharkan, maka negara yang pertama iktiraf Israel adalah Turki. Dan walaupun kita tahu banyak perubahan sudah berlaku dengan kepimpinan Erdogan dan sebagainya, tapi hubungan diplomatik itu memberi manfaat di mana mereka boleh beroperasi dan menjadi saluran kepada kita untuk menghulurkan dana. Itu satu. Dan yang keduanya, majoriti daripada dana ini kita salurkan untuk selain daripada Baitul Maqdis juga Tebing Barat, tapi majoriti daripada dana ini kita salurkan kepada Gaza. Kenapa Gaza? Kerana Gaza ni sudah dikenakan sekatan ekonomi, sudah dikenakan kepungan sejak tahun 2007. Maknanya dah 14 tahun. 2007. 2007. Dah 14 tahun ni. Sebab tu tadi Dr. Ziad tadi tak dapat kita hubungi. Sebab apa? Terputus bekalan elektrik. Ini salah satu daripada sebabnya kenapa the bulk of the donation goes to Gaza. Dari segi perubatannya, dari segi keperluan makanannya, dari segi pelbagai bantuan yang diperlukan sangat-sangat sebab kadar kemiskinan tegar, kemudian unemployment sampai 70%. Yalah, bayangkan sebuah negara yang dikenakan kepungan menjadi penjara terbesar di dunia dengan kepadatan penduduk paling tinggi dengan 3 juta penduduk sedangkan Gaza tu panjangnya 40 kilometer, lebarnya paling lebar 17 kilometer, bayangkan sebab itu dana sangat perlukan di sana Jadi itulah kita terangkan, dan alhamdulillah kita dapat maklum balas yang cukup baik masyarakat memahami silap faham yang mungkin berlaku
atas kenyataan yang dikeluarkan oleh Duta Palestin Walid Abu Ali yang kurang cermatlah, kurang cermat ya, sehingga menimbulkan keresahan yang tidak sewajarnya dalam isu ini. Wallahu a'lam. Saya kembalikan semula pada saudara Khalid. Moderator. Baik, terima kasih Dr. Fizi di atas penerangan yang panjang lebar tadi. Dr. Ziad dah join kita. Mungkin kita bagi masa dia sikit untuk dia betulkan dia punya technical. Sebab saya maklumkan beliau terpaksa memilih waktu yang tertentu untuk hidupkan generator sebelum dia come live. Sebab disebabkan masalah elektrik di sanalah. Baik, and that's explain why dana sangat diperlukan untuk Gaza. Sampai kalau elektrik pun pakai generator. Bayangkan kalau kita terpaksa manusia dicipta untuk mentaati penciptanya. Baik, welcoming bro Dr. Ziad. Assalamualaikum doktor. How are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we are okay. Alhamdulillah, we are okay, still alive. Alhamdulillah. You make it like it's easy, but I know easy is difficult. Actually, in our area, there is even no electricity, and even the generator last night already distracted by Zionists. So I go very fast to move to another area. So I walk from my house to another area. So you are not at your house at the moment. No. Okay, I'm sorry. I'm sorry that you have to move around to make it to these programs. I'm very sorry for that. I won't take you. I will hold you long. So maybe you can start. You can. Explain a little bit, and then it's okay if you want to leave to leave early. You don't have to wait until the end of the program. Okay, brother. Maybe you can start before I go to Haji Kamal Zaman. Maybe start with you first. Can you explain recently and how actually Mike deliver our support to Palestinians in Gaza during Ramadan? Can you explain a little bit on how we conduct our distribution of Ramadan's 8 packages to Gaza, inshallah. Thank you, brothers and sisters in my care and in Malaysia for inviting me to this program. We are trying all the times to share our information and the update of the situation in Gaza. Alhamdulillah, my care in Gaza did a good job in Ramadan. We have big programs. We have food bags. We distributed more than almost like 1,850 food bags. We did iftar meals, hot meals, and sahur meals. We did a very good program when we were to the jails to release those in debt from the police centers. As well, we celebrate with the children in Gaza and take around 500 children to the shops to purchase the clothing for the Eid to celebrate. We did many other programs like live streaming for the Salat Taraweeh from the mosques in Gaza. We pay some visits to the hospitals to see the situation, how it is. And alhamdulillah, the total distribution, almost like $100,000. Alhamdulillah. But unfortunately, at the end of Ramadan, we didn't celebrate in Eid because the war already started. We believe now all the children and the families now very sad in Gaza because they didn't celebrate Eid al-Fitr. We were planning actually also to visit some families of the Shaheed,
of the prisoners during the Eid to give them like a small gift, but the situation already changed. All right, brother. I was told that today you have a meeting with our brothers from Singapore or donors from Singapore, and I believe 2 days ago you have finalized a plan for our response, emergency response during this period. Can you elaborate a little bit about that, about the planning moving forward now during the this moment, inshallah? Yeah, from the first day of the war, my care office in Gaza start contacts with different parties in Gaza on the local level and international level. Our communication first become with the Ministry of Interior to see the situation of the people who move from area to area, who become displaced and become homeless. And we can give them kind of assistance. We have a very hotline with the Ministry of Health. They can update us between time to time about the information and their needs. We receive a detailed email from Ministry of Health. They ask for urgent intervention. So we prepare a plan to provide medicines, disposals, equipment and so on. As well, we contacted the Ministry of Social Affairs. By the way, last night the Ministry of Social Affairs already destroyed by three big rockets. So alhamdulillah, our brothers in Ministry of Social Affairs is okay, but the building already destroyed. So we still contacted them to reassure they are okay and they can update us. They have their own laptops and the database is still available. So every day they provide us with a list of names of the house totally destroyed and partially destroyed. They provide us with the families in the schools, the refugees who move from area to area, the homeless. So my care office prepare an emergency intervention will cost 100,000 USD and more. The needs is still very high. So even if my care and the donors can provide us with 1 million or 2 million, still we are in need. So whatever MyCare can provide us in Gaza, we can distribute. For example, we are talking about 200 families, already their house is destroyed. We are looking for someone to sponsor them, to find like, to pay for the house rental for 6 months or 1 year. So every family suffer on the ground and they need. So the need is big. And we still need more. Alhamdulillah, we did a good contacts this morning with the Singaporean institution, and they promise to provide. They promise to donate. Alhamdulillah, so far the MyCare HQ give us the permission to start the emergency. Everything on the ground is still difficult, but we are struggling. The MyCare team in Gaza struggling to move from area to area. For example, yesterday we moved to Ashifa Hospital, to our office, to some areas. But at the moment, once we make a video on one tower, so suddenly we hear the ambulances around us and ask us to run away because they threaten one tower, which is after a few minutes already demolished, Al-Jala Tower. As well, yesterday night, I went to move from one area to meet our staff and updated them. But we hear that many cars already fired by Israeli.
So the situation is still difficult on the ground, but we don't care about this because my care all the time target to help the Palestinian people. Even in this difficult situation, we move on the ground. We can go even walk from area to area to provide. We call suppliers. We call all the parties this morning also to update them and to start the working on the ground. Inshallah, we hope everything moves smoothly. We just in this moment, we need your dua and your donation. Our brothers around all over the world, we need your donation. The needs is very high. If you go and visit some places in Gaza, you will feel how big is the problem. So inshallah, even we pay a small amount, if you pay small amount or big amount, inshallah, this can be reached to all the deserved people. We check the list between time to time. We didn't give anyone even one ringgit unless we contact the Ministry of Social Affairs. We check the database and we go on the ground. We check those people in the schools, what happened to them, what's their problem. We didn't distribute anything randomly. We check one by one, and anyone receive our assistance, he sign on the paper, and later on we stamp the names after the confirmation from the Ministry of Social Affairs, alhamdulillah. All right, brother. Okay, we take a break a little bit before we continue our programs interviewing Tuan Haji Kamal Zaman, our CEO, inshallah. Brother Ziad, if you want to if you want to leave now, it's okay. We will continue our programs, and I thank you very much for spending time for us explaining these things to our audience. Alhamdulillah. Thank you again, our brothers in my care, our brothers in Malaysia. Terima kasih my care, terima kasih Malaysia. And inshallah, we all one hand, we all one ummah. And inshallah, all together, one day, we'll pray in Al-Masjid Al-Aqsa and we'll pray in Gaza after the liberation and after Palestine become free, inshallah. Inshallah.
Baik, kita kembali semula. Tadi video tadi menunjukkan bantuan MyCare ketika Ramadan baru-baru ini di Gaza. Dalam video tadi Dr. Zia tadi kita punya GM MyCare memberikan bantuan pak makanan, iftar dan sebagainya hasil sumbangan rakyat Malaysia. Jadi saya nak jemput Tuan Haji untuk kongsi sedikit bantuan yang MyCare salurkan. Mungkin Tuan Haji boleh terangkan sedikit bantuan MyCare ke Gaza, ke Palestin ketika bulan Ramadan baru-baru ini. Kita tak masuk lagi yang untuk kecemasan ni, tapi untuk Ramadan baru-baru ni. Kalau Tuan Haji boleh ceritakan sedikit sumbangan rakyat Malaysia yang kita uruskan sepanjang Ramadan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kerana usaha untuk membuat penerangan ni lah. Okay, MyCare sepanjang bulan Ramadan kita dah identify beberapa negara untuk kita bantu. Kita set a target of 3 juta untuk buat collection. Tapi collection kita tak mencapai 3 juta. But alhamdulillah in terms of disbursement kita, MyCare, pada bulan Ramadan baru ni kita membantu lebih kurang 3 juta pada rakyat di 13 buah negara. Of course yang paling besar will be Palestine. Palestine constitute to about 60% of it. So di Palestine, ini chart yang dikongsikan, di Gaza sahaja kita disburse dalam 100 ribu US dollar bersama dengan 410 ribu ringgit. Kemudian di Baitul Maqdis peringkat awalnya mungkin kita bagi sikit lah, kita bagi dalam 25 ribu US dollar sebab suasana biasa nak meramaikan orang rakyat Palestin untuk datang buka puasa di Masjid Al-Aqsa untuk bertarawih di Masjid Al-Aqsa dan sebagainya. Tapi bila isu mula escalate pada hujung-hujung Ramadan, bila 25 Ramadan, 24 Ramadan, 25, 27 Ramadan dan seterusnya, bila berlaku pencerobohan Syekh apa ni, kawasan-kawasan dengan Syekh Jarrah dan juga Masjid Al-Aqsa dan sebagainya, ramai rakyat-rakyat Palestin di sekitar tebing barat pun mula masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk meramaikan sebab dikhawatiri rakyat Palestin akan, rakyat Israel akan datang untuk meramaikan dan merampas kawasan-kawasan di Masjid Al-Aqsa. So kita bantu untuk menggalakkan lebih ramai rakyat Palestin berbuka puasa dan bersemayam tarawih dekat Masjid Al-Aqsa. So itu kita increase kita punya support. So alhamdulillah total Ramadan kita bantu lebih kurang 90 ribu US dollar bersama dengan 370 ribu ringgit. And then of course kita tak melupakan mereka-mereka di tebing barat dan juga pelarian Palestin di Lebanon, pelarian Palestin di sempadan Turki, Syria yang menjadi pelarian for the second time. Pertama kali mereka menjadi pelarian tahun 1948 apabila tanah mereka dirampas oleh Israel. Mereka lari ke negara-negara Jordan, lari ke negara-negara Syria, Lebanon untuk jadi pelarian. Tapi bila berlaku Arab Spring di Syria, mereka menjadi pelarian untuk kali yang kedua masuk ke sempadan Turki. So ini rakyat Palestin yang kehilangan everything. So these are the people yang kita bantu. So for Palestine alone, kita bantu hampir 1 juta daripada 3 juta keseluruhan yang kita disburse sepanjang bulan Ramadan. Baik. So yeah, okay. Okay, Tuan Haji. Untuk bantuan kecemasan yang sekarang ini sedang berlaku, adakah apa plan yang telah MyCare susun untuk bantuan kecemasan ke Gaza? Okey, bila berlaku keadaan sedemikian, sebagaimana yang diberitahu oleh Dr. Ziad tadi, kita telah menggerakkan pada hari pertama Aidilfitri, hari kedua sekali dan sebagainya. Mereka di on the ground telah mula menghubungi tiga kementerian yang disebutkan tadi. Kementerian Kesihatan untuk tengok apa keperluan-keperluan dia. Kementerian Dalam Negeri untuk identify kawasan-kawasan yang terlibat, keselamatan pergi sini, keselamatan pergi sana. Dan Kementerian Social Affairs, senarai nama-nama mereka-mereka yang terkesan. Ya, satu kemiskinan kita dan juga yang terkesan, because sebagaimana biasa juga di sini amalan kita supaya tak berlaku duplication of work, orang dibantu dua kali dan sebagainya. We need to know siapa yang dah terima, siapa yang belum terima, siapa yang memerlukan, siapa yang boleh delay a bit. So data-data ni diselaraskan dengan data-data daripada kementerian-kementerian tadi. So kita dah identify areas of urgent critical needs. Contoh bila rumah dirobohkan tadi, Dr. Ziad tadi cakap berapa ratus, 200 hingga 500 rumah dah roboh. Tu hari ni lagi bertambah lagi sebab kondominium, apartmen dirobohkan dan sebagainya. So lagi ramai yang tak ada rumah. Bila mereka di
gerakkan ke sekolah UNRWA, sekolah di United Nations, yang disediakan hanya sekolah dan tempat untuk mereka tidur. Tetapi makanan tak ada, tilam tak ada, selimut tak ada, bantal tak ada. So they are just expecting these people to lie down on the floor and tunggu support datanglah. So these are among the critical needs yang kita akan fokus pada ketika ini. So selain daripada medical needs. Medical need yang dia disebutkan oleh Dr. Ziad masa kita bertemu dengan Singapore punya penyumbang pagi tadi. Hospital-hospital hanya akan entertain the critical emergency support as of now. Life and death situation yang memerlukan sangat-sangat. So siapa yang minor, yang sakit biasa, yang pernah duduk ward pun dia terpaksa dihantar pulang. Dihantar pulang sebab sekarang ni critical, yang life and death situation yang hospital boleh tampung. Hospital tak dapat menampung kecederaan yang ramai. Lebih dari 1,000 kan kecederaan tadi. So these are the areas yang kita boleh bantu. Minor surgeries, minor injuries yang untuk bantu. So we have identified insyaAllah, and then kita pun telah mula gerakkan sebagaimana Dr. Ziad cakap tadi. Kita insyaAllah dalam sehari dua ni we have given a commitment of an activity amounted to 410,000 ringgit bersama dengan 100,000 US dollar untuk fasa pertama ni. Macam mana duit sampai atau tak sampai, itu cerita yang kedua. Sampai atau tak sampai sebab because of the trust yang telah diberi kepada supplier dalam Gaza. Dia ada juga supplier, private suppliers yang ada warehouse yang besar-besar, barang-barang medical, makanan, tilam-tilam, blanket tadi. So they are supporting us by giving us a credit upfront. Dan kita boleh bayar balik kemudian bila sistem dah okay balik. Sebab kita tahu salah satu bangunan yang dirobohkan, bangunan yang menempatkan bank, bangunan yang menempatkan money changer dan sebagainya. So sistem tu mungkin for the time being tersekat. Tapi alhamdulillah kepercayaan yang telah diberi kepada kita based on kita punya record di Gaza dan sebagainya. So we are being given the support untuk didahulukan dulu barangan ni yang kita berhutang. InsyaAllah bila things are back to normal, we will be sending our money into Gaza insyaAllah. But for a start, 100,000 US dollar yang pada ketika itu bila kita buat keputusan pada hari ujung Jumaat malam Sabtu, at that point of time we were looking at about 10% of the injured population ataupun 10% of the displaced population. Tapi kalau sekarang ni mungkin dah kurang lah dengan bertambah lagi. So probably it will be only 6 or 7% yang kita boleh cover with that 100,000 US dollar. Then of course insyaAllah if we want to help more, we have got to support more. And trust us insyaAllah, sebagaimana Dr. Hafizi cakap mula tadi, this is amanah and we are really implementing it and really monitoring based on pengalaman-pengalaman insyaAllah. Okay Haji, kita pergi pada soalan cepu mas ni. Soalan yang banyak okay. Orang tanya ni. So Haji kena jawab. Orang selalu bertanya berapa persen yang NGO yang menguruskan bantuan ini ambil untuk pengurusan. So nak tanya Haji mungkin explain honestly to our members who's listening yang online ni, berapa persen yang mereka ambil untuk kos operasi. Bila senyum ni nampak macam nak hiding something lah. Harapnya tak lah, kita be honest with our donors. Okay, alhamdulillah pengalaman mengajar kita. Boleh if I can revert back to history in 2014 bila berlaku peperangan lebih pada 50 hari di Gaza dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah masa tu kita collect dekat 17 juta ringgit dalam masa tempoh satu bulan setengah, the whole of Ramadan and half, 5 Ramadan Gaza diserang pada ketika itu. Dan it flows over sampai pertengahan Syawal. So dalam tempoh itu account MyCare mengendalikan 17 juta ringgit sumbangan daripada rakyat Malaysia. And kita mula disburse. Dan sudah tentu disbursement kita taklah kita dapat duit banyak-banyak hantar immediately, because we have got to identify kesesuaian, keperluan, cara dan bagaimana, apa yang diperlukan bagi kita, macam mana kita nak salurkan, siapa yang kita perlu bantu. So it overflow sampai ke pertengahan 2015. So dalam ada ketika itu juga, kalau siapa ikut saya punya penerangan di TV Hijrah tu, November 2014 kita diaudit
kita diminta oleh SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, untuk direview kita punya proses pengurusan kewangan supaya kita boleh dicalonkan untuk dibentangkan kepada Financial Action Task Force. So that process, pengalaman yang ada mematangkan kita, yang, dan proses kita kita yakin juga insyaAllah dengan cara kita, dan keberanian, keyakinan itu memberanikan kita untuk duduk satu meja dengan pengurusan SSM. They reviewed our process macam mana, and then kita dicadangkan ke Bank Negara, and then kita diaudit oleh Financial Action Task Force IMF. So itu dari sudut pengurusan kewangan, macam mana, how we identify. Contoh partner kita, we have partners also from Singapore. Macam awal tadi cakap, kita ada donors from Singapore yang ingin menyumbang melalui MyCare. We have donors from Australia yang menyumbang melalui MyCare. So Australia punya NGO, dah tu NGO, tiga NGO basically yang akan menyumbang melalui MyCare untuk bantu Palestine, insyaAllah. How they identify MyCare? Dia pastikan semua dari sudut pengurusan kewangan, because the CEO is a financial planner, an accountant by profession. So they review MyCare punya. Seorang lagi is security. In terms of security, dia check background MyCare, siapa before they decide. And we have gone through 2-3 tahun sebelum dia buat keputusan untuk yakin yes, MyCare is the right. And alhamdulillah, masa Ramadan baru ni, that NGO sumbang lebih kurang $50,000 untuk MyCare bantu laksanakan projek di Gaza. Okay. Dari sudut pengurusan, berapa persen? Saya pernah ada buat perkongsian, kalau tak silap. Yes, pada 2010, pada peringkat awal 2010 hingga 2014, MyCare meletak aside, we put aside 20% of the fee dari sudut pengurusan. We put aside 20%. But towards the end of the year, genap setahun bila kita hantar audit, kita tengok balik apa kita punya OPEX, apa keperluan kita. So pada ketika itu, keperluan kita was 5-6% sahaja daripada sumbangan kita. So then kita utilize 5-6% tu, yang balance of belas-belas persen kita masuk balik dalam tabung for the following year. So kita put aside, okay, 2010 to 2014, we put aside 20%. And we only use what is needed. So all the while, dalam 4 tahun pertama, our keperluan is between 3.3 to 10%. So the balance, kita masuk balik dalam tabung untuk digunakan untuk keperluan akan datang. Hai. Cuma timbul satu ketika pada 2014, kita merasakan ada perlukah kita buat begitu selalu. Because we need something to strengthen ourselves, supaya kita tak bergantung kepada sumbangan lagi dah. Dari sudut operasi, kita tak perlu bergantung pada sumbangan lagi dah. Dari sudut bantuan, the more we can give from the contribution, the better it is. Okay, so kalau kita boleh bagi 100%, that will be good. If we can give 95%, that will be good. Cuma bila kita dah proses macam tadi, kita dah kita guna hanya 3.3 to 10%, jadi balance kita masuk balik. So we don't have anything in our pocket. Then pada ketika itu, 2015, board decided, okay, now we will reduce that 20% to 15%. 15% to 15%. Kita akan ambil 15%. We are declaring to the public, yes, we are taking 15%. But we are still maintaining our OPEX to less than 10%. Faham eh? So the balance of it, itu kita guna untuk kita invest somewhere. Safe investment. Contoh kita bantu Ariha dalam projek korma untuk membantu Palestin. Membantu petani-petani Palestin. Kita park a certain amount of our fund dalam Ariha untuk membeli 4 kontainer. Tahun ni dia bawa 3 atau 4 kontainer besar Ariha kepada petani-petani Palestin, supaya kita boleh bagi pekerjaan kepada petani Palestin. Buah, packing, stamping, shipment, delivery ke sini. So those are Palestinian people yang kita bagi usahakan kerja. So the fund, the pulangan kita dapat balik, and the thing, so these are the balance yang kita guna untuk tujuan-tujuan sedemikian. Tapi in terms of OPEX, we are still maintaining less than 10%. Contoh yang terkini, audit tahun 2019. Which was reported last year dalam bulan Jun lepas PKP tu, kita boleh delay sikit. Bulan Jun kita telah menghantar kita punya audit kepada SSM. Kita punya collection pada 2019 adalah sebanyak 16.7 juta. Okay,
Tapi kita hanya guna 1.45 million for our operation. Operation is for everything lah. Gajinya, transportationnya, kempennya, pengurusan kita dan sebagainya. And the balance kita masuk dalam reserve fund tadi tu untuk kegunaan-kegunaan kalau kita nak buat pelaburan di sini temporary supaya insyaAllah with the aim in mind that the operational fee will be reduced in the future insyaAllah. In the future dengan kita boleh labur sini, kita boleh dapat income from there. So we have got to have a bit of business punya mindset supaya kita tak bergantung kepada sumbangan, dan insyaAllah dengan harapan a bigger chunk of the sumbangan boleh disalurkan. Our target is to give as much as possible. Yes. So but we have got to start from somewhere. So we have started that mentality 2015 onwards that we will be using. We are still maintaining our OPEX less than 10%, but kita ambil 15% and the balance will be for reserve funds supaya insyaAllah long term we reduce all the management fee and probably 95% or probably almost 100% as much as possible sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dapat disalurkan direct kepada penerima. Baik. So ini yang mungkin saya tunjukkan share screen ni, ini Haji sebut tadi sumbangan tahun 2019 kita adalah 16.7 juta. Kemudian dia sebut di situ 50% of management fund yang kita put aside. Kemudian daripada 50 ni pun actually 10% saja yang digunakan Haji untuk yeah, 8.6% pada tahun 2019. 8.6%. So bakinya adalah dimasukkan dalam pelaburan, dalam perancangan ke arah untuk bergerak menjadi lebih independen lagi untuk kita lebih financial independent dan lebih banyak kita boleh salurkan kepada penyumbang pada penerima. InsyaAllah. So inilah sebahagian yang mungkin Mike boleh kongsikan kepada anda. So jawapannya adalah berapa persen kos operasi Mike kita put aside 15% sejak 2015, tapi actually in reality kita guna hanyalah antara 8% ke 10%, dan kemudian bakinya kita masukkan dalam investment dan harapan akan datang kita akan dapat kurangkan lagi daripada 15% tu, mungkin turun lagi aja kepada 10% maybe, sebab kita dah ada duit untuk kita mengurus untuk bantu kita punya pengurusan. Dan insyaAllah dalam kalau tengok video awal tadi Mike tadi, impian kita adalah actually nak go towards zero operation cost daripada dana. Maksudnya kita ada wang yang mana kita telah put aside untuk kita investment tadi yang boleh mendanai operasi Mike insyaAllah. So itulah sebahagian daripada yang mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita, kepada donors-donors Mike, kepada mereka yang selalu menyokong Mike dalam proses kita membantu saudara-saudara kita, bukan saja di Falasin, sebab Mike ni seperti yang kita telah maklumkan bahawa kita setakat ni aja kita berapa negara aja kita ni 22 buah negara, tapi dalam Ramadan baru ni dalam 13 buah negara. Ramadan baru ni dalam 13 buah negara aja. Yeah. Yang mana kita telah bantu. Kita salurkan bantuan tuan. Baik. Okey, insyaAllah. Ke mana pula skrin saya dah pergi ni? Okey, insyaAllah. So itulah sebahagian yang kita boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat kita. Saya nak baca sikit komen ni sahabat-sahabat kita di sini. Baik, ini saya kira ini adalah yang kita kongsikan berdasarkan Michael lah. Saya kira tidak layak untuk kita menjawab bagi pihak NGO yang lain. Pastinya yang lain dia ada konsep dan pengurusan mereka sendiri. So ini adalah yang Mike amalkan, yang kita praktiskan dalam kita punya operasi, dan insyaAllah kita harap sokongan berterusan daripada donor-donor kita. InsyaAllah ada satu soalan lah Haji. Satu soalan daripada Haji Nahar, mungkin kita jawab sedikit Haji. Okay. Tuan Haji Nahar bertanyakan, Mike kurang beli iklan FB dan YouTube. Mohon ulasan CEO. Ini soalan nakal ke soalan apa ni?
Dia jawab. Dia bagi pihak MyCare lah, bagi pihak MyCare. Kita tak menjawab tu siapa-siapa. Kita seboleh-bolehnya kita nak perbanyakkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. And then kita cuba minimize lah, kita cuba minimize sebanyak boleh dari sudut pengiklanan, because we know lagi banyak kita bagi, lagi banyak boleh dimanfaatkan oleh penerima, the better it is. Tapi ada juga apa ni justification yang mengatakan kita bayar dapat, kita can get more, we can get more. Tapi MyCare, we believe in the barakah itself. It's not in bukan dari sudut nilai ataupun berapa banyak yang kita boleh, tapi seberat mana keberkatan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, dan sebanyak mana keberkatan kita boleh sampaikan dan dapat diterima, dapat disumbangkan kepada penerima. So it's how we try to our best to manage the fund the best possible means dari sudut amanah. Dan itulah, duit memang niat untuk disumbangkan, itulah yang kita cuba laksanakan, disumbangkan terus. Tapi untuk pulangkan duit untuk benda-benda lain tu, we are not answerable for anyone else lah, insyaAllah. Okay, ada satu lagi soalan. Tuan, adakah NGO lain juga punya modus operandi pengurusan sampan sama macam Aksa Syarif? Ini mungkin Haji boleh share tentang perbezaan kot, ada beza ROS, ROC dan sebagainya, insyaAllah. Okay. Dia ada tiga cara untuk menubuhkan NGO. Tiga cara di Malaysia ni, sebab Malaysia tak ada, we do not have a charity commission macam apa yang ada dekat Singapore, macam apa yang ada dekat Qatar, macam apa yang ada dekat UK. We have this charity commission, dia manage this whole organisasi yang mendapat sumbangan daripada public. Dekat Malaysia tak ada lagi benda tu. We had a round table discussion 2 tahun lepas masa di YKN, Yayasan Kebajikan Negara, masa timbalan Perdana Menteri Wan Azizah dekat situ. Macam mana kita bincang supaya dicadangkan untuk menumbuhkan satu charity commission dekat Malaysia yang dapat mengawasi NGO-NGO dalam menguruskan kewangan mereka. Tapi belum lagi. Di Malaysia ada tiga cara nak tubuh NGO. Yang pertama, melalui jabatan bahagian undang-undang Jabatan Perdana Menteri. Ini yang banyak yayasan yang kena go through. So Yayasan Perdana Menteri itu cara yang pertama. Cara yang kedua, melalui SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Berhad, limited by trustee. Dia bukan limited by shares. Dia bukan syarikat yang ada shareholder apa semua, tapi by trustee, yang lembaga pemegang amanah yang menguruskan organisasi tersebut. Cara yang ketiga, melalui ROS, Register of Society. Register of Society ini persatuan-persatuan lah, biasa persatuan perumahan, kawasan saya duduk ni ada persatuan penduduk dan sebagainya, persatuan-persatuan. So daripada yang satu, yang dua tadi, bahagian undang-undang Jabatan Menteri dan ROC, memang keperluan mereka untuk menghantar audited report setiap tahun. Yeah, audited report and endorsed by a chartered accountant. A chartered accountant mengesahkan, datang duduk office kita seminggu dua, go through all financial audit, everything. So dia orang akan keluarkan laporan, hantar ke SSM. Itu yang pertama dengan yang kedua, because we are answerable to the public and an external third party auditor yang audit kita. Tapi yang ROS, persatuan-persatuan, parti-parti politik dengan ROS ni, they are not answerable to public financially, because setiap persatuan dia hanya ada mesyuarat agung tahunan. Contoh yang terdekat, IKRAM, Pertubuhan IKRAM Malaysia. Pertubuhan IKRAM Malaysia, dia ada cawangan-cawangan, dia ada daerah, dia ada negeri dan sebagainya. So kewangan dia boleh kebanyakannya hanya ambil sumbangan daripada ahli dia, sebab pada setiap tahun mesyuarat agung tahunan NGO tersebut, penyata keuangan dibentangkan kepada ahli perwakilan yang hadir. Ya, tetapi dia punya report keuangan tu, auditor report, hanya diaudit oleh pemeriksa kira-kira dalaman.
bukan external. Ahli lain yang dilantik sebagai pembesar kira-kira, review dia punya proses keuangan dan dibentangkan kepada mesyuarat agung sama ada mesyuarat agung terima atau tidak. Mesyuarat agung terdiri daripada ahli-ahli atau perwakilan NGO tu je lah. Okay. Kemudian dia submit that report to ROS. So they are not answerable, they are not obligated, they are not obligated to have an external third party auditor to audit their account. Yeah, but some are very good. Yes, the pemeriksa kira-kira dilantik orang yang pakar kewangan juga, kemudian mesyuarat agung meluluskan dan sebagainya. So these are the three processes macam mana NGO bergerak di Malaysia pada ketika ini. So there are differences in the way they manage fund, there are differences in the way their accounts are being audited. As for MyCare, kita bersama dengan SSM setiap tahun without fail, alhamdulillah kita hantar audited report. Dan kalau pergi ke Facebook MyCare atau Asal Sharif, saya pernah share dalam TV Hijrah berkenaan dengan audit-audit yang telah dilalui oleh MyCare dengan UNHCR punya auditors, external auditors dan ada chartered accountant datang ke office kita, external individu-individu datang nak tengok kita punya kewangan. Malah hari ini pun saya ada permintaan untuk share audited report MyCare which we have shared with anyway insyaAllah. With our donors from Singapore? Not our donors. Our donors in Singapore that look at that. Our local donors from Malaysia melalui kawan-kawan minta boleh share tak MyCare punya audited report. Of course, the last audited report that we have sent was June 2020 last year. Tahun ni delay because of COVID and so on, tapi kita dalam proses auditing je lah insyaAllah. Untuk tahun kewangan 2020. Tahun kewangan 2019 telah kita hantar pada Jun tahun lepas. Baik, insyaAllah. Baik, itu sahaja mungkin untuk program kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang join kita online. Minta maaf kami tak dapat menjawab semua soalan yang dilontarkan. Tapi harapnya insyaAllah menjelaskan sedikit kekaburan, kekeliruan, kerisauan sebahagian daripada kita yang mungkin tertanya-tanya bagaimana NGO-NGO kemanusiaan menguruskan dana yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia. Dan pastinya kita sebenarnya berbangga dengan rakyat Malaysia yang sangat prihatin menghulurkan bantuan dan donation bukan sahaja kepada MyCare, kepada pelbagai lagi NGO lain yang berada di luar sana yang sebenarnya kita merasakan itulah indahnya Malaysia ini, rakyatnya yang sampai orang kata apa, sebelum ni sampai ada scam kan, orang scam donation kan, yang mengupah kanak-kanak mungkin orang-orang tertentu untuk jadi pengemis dan dapat duit dan mereka jadi kaya di belakangnya sebab kemurahan hati rakyat Malaysia. Tapi harapnya dengan perkembangan yang berlaku sekarang ni, orang mula bertanya tentang integriti, transparansi pengurusan dana awam. InsyaAllah kita ini satu perkembangan yang baiklah, maksudnya kita pastinya sebagai NGO yang menguruskan dana awam, kita nak bertanggungjawab terhadap perkara ini dan kita pastinya tidak mahulah kita membawa dosa pula kan, menguruskan amanah dan tidak beramanah pula. InsyaAllah seperti Haji selalu sebut kepada kami di Asal Sharif, di MyCare, keberkatan tu sangat penting. Ya, dalam apa sekali yang kita buat, keberkatan sangat penting. So kena pastikan setiap pergerakan kita, segala keputusan yang kita buat, keputusan yang terbaik, yang berdasarkan syura, yang berdasarkan integriti dan amanah kita. Dan insyaAllah semoga dengan nilai value yang dibawa ini, kita akan mampu untuk meneruskan usaha kita membantu saudara market, sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesusahan, kemiskinan dan sebagainya, bukan sekadar di Palestin, bahkan di negara-negara lain seperti di Syria, Yaman dan seterusnya insyaAllah. Itu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah teruskan menyokong MyCare dan semua NGO-NGO yang ingin membantu saudara-saudara kita di pelbagai negara insyaAllah. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله العظيم فخورة جدا الحمد لله لأنه هذا شيء إحنا ربنا أكرمنا فيه إحنا أهل الرباط وربنا هذا قدرنا وربنا كتب علينا هذا الكرام إحنا لازم كل أم تربي أولادها من الصغر تربية إسلامية إحنا أرض الرباط أرض مغتصبة الأقصى بحي بده يتحرر
الدول اللي بتتهدم هادو الشباب اللي بتروح بتتعوض الشباب الحمد لله بتعوضوا بعد ما خسرناهمش جنات النعيم الحمد لله انا الحمد لله هاي يعني يوم وداعت محمود قلت قطعه مني يوم ما ذهبت رجعنا قبلي وكمان قطعه راحت كمان من قبلي بالخارج والان ثلاث قطع راحوا مني ما ضلش في شيء الحمد لله الحمد لله ان شاء الله رجعنا ان شاء الله لما تتهدم الدور يا خالتي بتتهدم الدور تتعوض تنبنى اقصار ما بيتعوضش مصر صلى الله عليه وسلم مصر الرسول بني ادم عليه السلام ما بتعوضش اقصانا فدا الاقصر سبيل الله الحمد لله رب العالمين كلنا ميتين يا خالتي كل من عليها فان طب ما احنا ليش ما نموت في الشهاده ليه ما تكون شهاده بسبيل الله ليه ما تكون جنات على راس السماوات احنا نطول الله عليك مرام ما تكفان تجيني العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا مصطفى لمحزنون لكن الحمد لله طلبها ونالها وبالسهل الحمد لله بس مشكلتي وإنه سبقني ونالها حبيبتي يعني حبيبتي يعني أكيد حربي أولاده الأربعة بإذن الله على طريق الجهاد والاستشهاد كلنا فداء الأقصى وفداء لله عز وجل رضينا عنك يا رب فرض عنا اللهم خذ من دمائنا وأموالنا حتى طب